Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat tani. Perkenalkan nama saya Dimyati sebagai pengelola pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya terpadu Ikamaja. Sahabat tani, PPATS kami berdiri pada tahun 1998 yang bergerak di dalam bidang pertanian terpadu integrasi tanaman dan ternak. Adapun kegiatan kami sering diikuti oleh para generasi muda pertanian dan juga para siswa SMK, juga para mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang di PPATS kami. Selain dari kegiatan magang para petani muda, juga adalah dipakai untuk kegiatan orientasi magang Jepang. Juga kerjasama selatan-selatan, diantaranya magang petani dari Suriname, dari Papua Nugini, Timur Leste, dari Fiji, dari Gambia, dan juga dari Nigeria. Kegiatan pertanian terpadu integrasi tanaman dan ternak ini diawali dengan pemikiran bahwa pertanian di kita terlihat adalah parsial, karena menganggap bahwa pertanian ini adalah sebagai sumber pabrik dari suatu komoditas. Misalnya, sebagai suatu komoditas tanaman pangan saja, atau hortikultura saja, ataupun sebagai komoditas peternakan saja. Nah, pada pertanian terpadu integrasi tanaman dan ternak, bahwa semuanya adalah saling keterkaitan. Tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, ini adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Ketika kita bergerak di pertanian terpadu integrasi tanaman dan ternak, kita bisa melihat bahwa hasil dari pertanian adalah sebagai food, sumber makanan bagi kita, dan juga limbah dari pertanian adalah sebagai feed, sumber makanan ternak, dan limbah dari pertanian dan peternakan adalah sebagai fertilizer, sebagai pupuk organik yang dikembalikan kepada tanaman, sehingga tanaman dan ternak dijembatani dengan pengembangan pupuk organik. Nah, sahabat tani, di dalam pembuatan pupuk organik itu tidak lepas kita harus memiliki mikroorganisme. Mikroorganisme ini ada di sekitar kita yang bisa dikembangkan, dibudidayakan supaya lebih banyak, dan ini adalah salah satu alat atau salah satu media, yang salah satu makhluk yang bisa memfermentasikan, mempercepat bahan-bahan organik, baik organik pertanian karena terintegrasi dengan peternakan, juga limbah-limbah peternakan ini bisa terproses dengan cepat menjadi pupuk organik. 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan terfermentasi, ini sudah siap diaplikasikan ke lahan. Nah, ini pentingnya kita mengembangbiakan mikroorganisme. Nah, sahabat tani, bagaimana sekarang untuk pembuatan pupuk organik Bekasi sebanyak 1 ton? Kita bisa menyiapkan bahan baku, salah satunya limbah pertanian 300 kg, pupuk kandang 650 kg, dedak 50 kg, dan juga mikroorganisme 1 liter, molasi 1/4 kg, air secukupnya. Sobat tani, dalam membuat pupuk organik ini tentu ada proses, salah satunya larutkan mikroorganisme dengan air dan molasis terlebih dahulu, lalu campur bahan organik, arang sekam, kalsit, dan dedak dengan merata, semprotkan mikroorganisme secara merata ke dalam campuran tersebut, pertahankan kadar air 40%, dan juga campurkan campuran-campuran tersebut, yaitu dengan ketinggian, ditumpukan dengan ketinggian 40-50 cm, ditutup dengan terpal, pertahankan suhu tidak melebihi 50 derajat Celcius. Sahabat tani, setiap minggu bokasik atau kompos atau pupuk organik tersebut dibalikan. Waktu pengolahan kompos ini lamanya selama 21 hari. Setelah 21 hari, maka pupuk organik atau bokasi ini siap digunakan. Sahabat tani, kalau telah selesai difermentasi 3 minggu, lalu diayak, disaring, dan dikemas, setelah itu bisa diaplikasikan untuk lahan setiap hektarnya cukup 5-10 ton. Nah, sahabat tani,
Dari kegiatan kita membuat pupuk organik yang terintegrasi antara tanaman padi dan juga ternak, ini menjadikan petani mandiri. Karena dikala ketika krisis pupuk, maka petani itu sendiri memiliki pabrik pupuk sendiri. Dan suatu kewajiban bagi para petani ini memiliki yang namanya biodigester untuk fermentasi pupuk, baik organik cair ataupun juga untuk organik padatnya. Sahabat tani, bahwa dengan adanya pertanian terpadu integrasi tanaman dan ternak, ini adalah pertanian sunatullah yang bisa memandirikan petani. Mari kita mengembangkan usaha tani terpadu integrasi tanaman dan ternak supaya kita menjadi petani yang mandiri, yang maju dan juga modern. Terima kasih sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.